Menyikapi aksi massa FPI yang menggeruduk Polres-Polres di beberapa daerah di Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta massa mengedepankan dialog dalam penyelesaian masalah. Dirinya pun meminta massa FPI berhenti melakukan aksi unjuk rasa. Menyikapi maraknya massa pendukung HRS atau FPI ke Polres-Polres, saya himbau kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai. Jadi saya himbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri, serahkan semuanya kepada proses hukum. Seorang gubernur Jawa Barat pun hadir, ya, baik-baik, maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara baik-baik, ya. Sehingga Jawa Barat yang juara lahir batin kondusif kita jaga, walaupun ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap apa yang sedang terjadi dalam proses hukum. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Saya himbau tidak usah mendatangi lagi Polres-Polres, ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke Polri pusat dan sebagainya. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Sebelumnya, aksi massa FPI terjadi pasca ditetapkannya Rizik Shihab atau MRS sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Aksi tersebut diantaranya terjadi di Kabupaten Cianjur, Ciamis, Kabupaten Bandung, dan Tasikmalaya. Budi Hartati, Bandung TV.